Hai teman-teman, hari ini saya berada di kantornya Jim. Dan coba lihat teman-teman di belakang ini semuanya ya dibersihin dari file dan segala macam ya. Mereka menyemprot antiseptik di kantornya. Jadi semua barang-barang menghilang dari tempatnya ini ya, karena mereka baru bersihin semua kabinet dan ya, dan segala macam. Nah sekarang saya ikut bersama Jim ke kantornya, dan saya biasa saya punya proyek kan sudah 2 selesai. Hari ini saya coba lihat ini. Proyek saya adalah seperti ini sekarang ini ya. Nah teman-teman, apakah gerangan yang akan saya buat? Nah, hai Nita. Nita Siagian adalah teman saya. Dia minta saya mau kasih rajutan saya, yaitu rock skirt ya. Jadi dia suka warna biru, dia minta ordernya biru. Nah kebetulan sarung tangan saya juga biru, jadi ini saya sekarang mau bikin dia rock ya, karena saya suka tahu teman saya ini suka sekali rock ya. Jadi saya sudah dapatkan ukuran panjang rock, ukuran pinggang, ukuran pinggul ya. Jadi sekarang saya mau buat rok untuk teman saya Nita. Oke, nanti saya kasih lihat bagaimana setelah selesai proyek saya ini. Oke, thank you for watching. Bye. Oke teman-teman, ini sudah dua round ya. Ini
dua round. Nah sekarang biasanya ini sih ini hanya karangan saya sendiri ya. Nah sekarang pada waktu di round kedua ya, mau round ketiga, saya ganti needle-nya. Yang pertama itu nomornya adalah nomor 5,5. Sekarang saya ganti dengan nomor 6. Ya, ini nomor 6. Kenapa? Ya, kenapa saya ganti? Karena saya mau di lingkaran round ketiga itu saya kepingin itu dia lebih melambai ya, lebih besar ininya nanti bunganya, jadi kesannya nanti dari kecil ke bawahnya itu dia akan lebih membesar begitu ya. Coba saya mau mulai dulu ya. Oke teman-teman, hari ini rajutan saya seperti ini ya. Ini kerjaan seharian satu hari. Kebetulan kita sudah siap-siap pulang ya, jadi nanti saya rajut lagi nanti di rumah ya. Tapi sudah kelihatan ya. Jadi tadi yang dua baris ini saya pakai yang ini nomornya 550 yang warna hijau ya. Nah yang baris ketiga mulai dari sini saya pakai yang nomor 6, jadi supaya kelihatan nanti lebih besar ininya bunganya ya. Ya mudah-mudahan ini cukup karena tadi saya sudah ukur lingkarannya ini adalah 33 cm. Ya. Oke. Hari ini tanggal March 20 ini. March 20 ya. Saya bikin ini, mau bikin skirt rock ya. Ini mau saya pakai nanti untuk tanggal 28 cucuku berulang tahun, jadi saya mau pakai rock ini ya. Nah kemarin kan saya kasih lihat saya bikin rock untuk teman saya ya, seperti ini rocknya. Nanti yang jadi ini adalah seperti ini, tapi ini karena kurang benang dan kebetulan kan sekarang ini tidak boleh kita keluar ya, jadi saya menunggu ini, menyelesaikan ini sampai nanti saya bisa untuk membeli benang kekurangannya. Jadi saya punya ada 4 benang ini seperti ini, mudah-mudahan nanti cukup untuk membuat rok yang saya inginkan. Oke. Nanti saya kasih lihat hasilnya saja ya.